Sidang jemaah majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita telah kedatangan di tengah-tengah kita sang singa Aswaja. Kalau memang kita sering mendengar nama beliau, beliau yang sering mengkonter apa segala tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan insya Allah pada malam hari ini kita sama-sama akan mengambil banyak sekali manfaat daripada beliau, akan mendengar tausiah-tausiah daripada beliau, yang mana tema yang akan kita angkat pada malam hari ini yaitu siapa dan mengapa Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan di sini juga kita mengenal siapa sebenarnya dikatakan Ahlu Sunnah wal Jamaah dan mengapa Ahlu Sunnah wal Jamaah. Begitu juga ada hal-hal yang mungkin nantinya ingin kita pertanyakan, insya Allah nanti di akhir tabligh akan kita buka sesi untuk bertanya tanpa memanjangkan waktu lagi, karena memang waktu yang sangat terbatas kepada kiai kita, Kiai Idrus Ramli. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Para alim, para tengku, para guru, para asatidz, para orang tua yang saya muliakan dan saya hormati, wabil khusus pengasuh Zawiyah Nurul Nabi Al-Ustaz Tengku Jamburi, juga para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada malam ini yang juga saya hormati. Saya ini berinteraksi dengan orang Aceh sudah lama, sejak sebelum ke Aceh tahun 2013 saya diundang kerajaan Malaysia mengisi ceramah khusus para asatidz, para ulama Malaysia. Di antara peserta ada ulama Malaysia asal Aceh. Pas waktu istirahat saya diajak ke rumahnya. Kiai, di rumah saya aja, jangan di hotel atau di penginapan. Kenapa? Saya orang Indonesia juga, dari Aceh. Akhirnya sejak itu saya kalau keliling-keliling Malaysia, mulai dari Kuala Lumpur, ke Sabah, ke Sarawak, kemana-mana, yang ngantar kemana-mana orang Aceh. Kemana-mana orang Aceh, ya orang Aceh yang di Kuala Lumpur itu. Dan kebetulan beliau dosen. Saya kalau diundang kerajaan Malaysia, biasanya undangannya dua. Undangan ke saya, kirimkan juga undangan ke kawan saya yang ngantar saya di Kuala Lumpur. Karena kalau dapat undangan, beliau ini juga nanti cuti dari kantornya dan dibiayai suami istri ikut saya.
itu pandainya orang Aceh. Nah, tahun 2015 saya baru ke Aceh. Saya ke Aceh ini sejak 2015. Akhirnya apa? Saya kalau ke Batam, ke Pekanbaru, ke Medan, yang menemani kemana-mana ya orang Aceh. Tadi ada yang tanya, Kiai berapa kali ke Aceh? Saya sudah lupa berapa kali. Mungkin karena sering. Dulu sebelum ke Aceh, saya itu gak suka makan mie. Waktu ke Aceh pertama diajak makan mie. Karena gak biasa, saya mikir-mikir enak banget mie. Karena di Jawa ya mie yang biasa-biasa itu. Setelah makan mie Aceh itu malah jadi ketagihan. Kalau ke Medan, ke Batam, pasti cari mie Aceh. Kalau mie Aceh gak cari, karena sudah di Aceh. Mie Aceh itu yang ada di luar Aceh. Yang di sini cuma mie gitu aja. Nah, tadi oleh saudara MC, ceramah saya malam ini diberi judul. Judulnya apa? Siapa Ahlus Sunnah Wal Jamaah? Mengapa ada Ahlus Sunnah Wal Jamaah? Nah, kalau ditanya begitu, jawabannya simpel. Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang suka maulid. Yang suka ya Nabi itu Ahlus Sunnah. Kalau gak suka, berarti bukan Ahlus Sunnah Wal. Itu jawaban paling simpel. Kalau lagi acaranya tahlilan, ditanya Ahlus Sunnah siapa? Ahlus Sunnah orang yang suka tahlil. Yang gak suka tahlilan berarti bukan Ahlus Sunnah Wal. Kalau lagi kita ziarah kubur ke Syekh Wala atau kemana, siapa Ahlus Sunnah yang suka ziarah kubur? Yang gak suka berarti bukan Ahlus Sunnah Wal. Dan ini saudara, kita ini tadi kan membaca maulid. Orang Aceh ini kalau baca maulid luar biasa. Kalau orang Jawa, maulid Nabi itu rata-rata 1 bulan. 1 bulan selesai, ada yang 40 hari. Tapi kalau di Aceh itu 4 bulan. Mulai Rabiul Awal sampai Jumadil Akhir. Saya dulu diundang bulan Rabiul Awal maulidnya. 2 bulan kemudian masih maulid. 4 bulan maulid lagi. Ini gak selesai-selesai. Dan ada yang lebih lama dari orang Aceh maulidnya. Mungkin ketularan orang Aceh. Saudara kita umat Islam di Banjar, Kalimantan Selatan, maulidnya 11 bulan. Mulai bulan Syawal sampai bulan Syakban, maulid terus. Dan ini ya, acara maulid ini bagian dari ajaran Ahlus Sunnah Wal. Mengapa ini dianggap bagian dari ajaran Ahlus Sunnah Wal Jamaah? Bacaan-bacaan yang ada di dalam maulid itu menggambarkan keagungan Rasulullah. Tadi yang dibaca itu keagungan Rasulullah semua. Dan itu sungguhan saudara, itu gak berlebih-lebihan, memang apa adanya. Dan mungkin ada keagungan beliau yang tidak masuk dalam narasi-narasi. Yang kita baca dari awal, mungkin masih ada keagungan beliau kan? Jadi bacaan-bacaan itu menggambarkan keagungan Rasulullah SAW. Dan ini orang-orang di luar Ahlus Sunnah Wal Jamaah tidak sampai ke sana. Tidak sampai. Saya kira-kira 1 bulan yang lalu ngisi di masjidnya Wahabi.
Saya ini biasa ngasih masjid Wahabi dan berani. Pernah ngisi di lembaga Wahabi, pesertanya 40, sekitar 40 atau 50 ustaz-ustaz Wahabi alumni di Berkeley. Saya sendirinya. Ya ngajak teman lah. Artinya saya memang dialog dengan mereka. Dan pas saya datang ke masjid Wahabi itu, mereka salaman biasa-biasa. Beda kan, kalau ahlu sunnah itu ketemu gurunya, apalagi gak kenal juntanya. Kadang-kadang, padahal dia bukan guru, bukan apa, mungkin karena bajunya, karena pakaiannya dikira guru, dicium tangannya. Itu orang ahlu sunnah. Saya datang biasa-biasa salamannya. Padahal saya sudah pakai jubah sekarang. Dan jubahnya mahal. Ini sudah pakai jubah, salamannya biasa-biasa. Saya diminta jadi imam sholat isya. Saya jadi imam. Selesai jadi imam, saya mikir jahat. Saya pura-pura gak lihat dah. Saya anggap masjid saya sendiri. Habis itu doa bersama. Setelah itu saya tausiah kira-kira satu jam, saya menjelaskan isinya maulid. Tapi gak bilang maulid, menjelaskan keagungan baginda Rasulullah SAW. Akhirnya apa yang terjadi? Selesai acara, mereka semua cium tangan. Artinya apa? Orang itu kalau tahu keagungan Rasulullah SAW, hatinya menjadi lembut saudara. Asalnya gak cium tangan, cium tangan. Mau pulang mereka bilang, kiai kalau bisa jangan cuma sekarang, kapan lagi kesini. Nah, artinya apa? Itu ajaran Ahlus Sunnah Wal, bahwa Rasulullah SAW adalah manusia paling agung. Kalau dalam jauhara tauhid, ya, dalam jauhara tauhid, wa afdalul khalqi ala al-itlaq, nabiyuna famil anisyukar. Makhluk yang paling utama secara mutlak adalah Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ini makhluk paling utama, makhluk paling mulia, makhluk paling sempurna, makhluk paling baik. Bukan orang tapi makhluk. Melampaui manusia, lebih mulia dari apapun makhluk-makhluk yang lain. Itu Rasulullah. Di bawah beliau nabi-nabi yang lain, para nabi di bawah beliau. Ini ajaran Ahlus Sunnah. Kalau orang Wahabi menyaksikan, saya undangan ke Kalimantan Timur, ada orang tanya pada saya, kiai, ada orang Wahabi baca khutbah. Apa khutbahnya? Kata dia, apa benar Rasulullah itu makhluk paling mulia, makhluk paling sempurna? Loh, ya benar, bukan gak benar. Kalau bukan beliau, siapa yang paling mulia? Tidak beliau yang paling mulia. Beliau ini paling mulia. Dan para nabi ini memang semuanya manusia-manusia pilihan. Dan yang paling terpilih adalah Nabi kita. Karenanya di dalam kitab-kitab Al-Qur'an ya, di antara sifat wajib para nabi adalah ayyakuna akmalan nas. Manusia paling sempurna. Para nabi ini semuanya manusia paling sempurna. Apanya yang sempurna? Khalqan wa khuluqan. Para nabi ini paling sempurna baik dari segi bentuk fisik dan penampilan maupun dari segi mental, aspek mental dan budi pekerti. Kita ini misalnya akhlak, budi pekerti. Punya seorang guru, punya seorang pemimpin, akhlaknya baik sekali. Orang-orang segan dan senang pada beliau. Dibandingkan akhlak para nabi, tidak ada apa-apa.
akhlak para nabi ini memang paling sempurna, saudara. Paling sempurna itu akhlak para nabi. Itu luar biasa ya. Ini salah satu contoh ya akhlak beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila yang diterima itu kenikmatan, kalau yang diterima itu yang nikmat-nikmat keluarganya gak dapat, tapi kalau yang dihadapi yang sulit-sulit keluarganya dapat bagian duluan. Itu Nabi kita. Kalau yang sulit-sulit keluarganya dapat dulu, kalau yang enak-enak keluarganya gak ada. Contoh pada waktu perang Badar. Pada waktu perang Badar ada tiga orang Quraisy maju ke depan ngajak perang nanti. Dulu itu peperangan sebelum dimulai biasanya ada pengenasan. Perang Tanding satu lawan satu. Ada tiga orang maju ke depan. Ketika tiga orang ini maju ke depan, ada tiga orang pemuda Ansor maju. Ternyata tiga orang Quraisy ini gak mau. Kita gak mau berperang sama orang Ansor, mau berperang dengan saudara kami yang dari Mekah. Akhirnya apa? Kata Rasulullah SAW, ya Hamzah, fabaris. Hamzah, pamannya beliau. Ayo maju, perang nanti. Ya Ali, Ali, fabaris. Berdiri, bangun, perang nanti. Kemudian Abu Sufyan bin Al-Harith maju perang Tanding. Ini keluarga dekat sih. Akhirnya dalam perang Tanding itu tiga yang dari musyrik itu mati semua, sedangkan orang Islam keluarga Rasulullah Hamzah dan Ali ini hidup, satunya meninggal. Berarti berapa? 31. Artinya apa? Ketika yang dihadapi oleh beliau ini kesulitan, keluarganya dapat duluan. Tapi kalau yang diterima itu kenikmatan saudara, keluarganya gak dapat. Rasulullah SAW dapat kiriman budak-budak banyak sekali. Siti Fatimah dan suaminya Sayyidina Ali ini kesulitan mengurusi pekerjaan rumah, butuh seorang pembantu. Mengapa butuh pembantu? Karena Sayyidina Ali ini putranya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu usianya berdekatan. Sayyidina Hasan belum selesai menyusu, hamil lagi. Apa namanya kata orang Aceh? Kalau kata orang Jawa, sundul. Sundul itu artinya belum selesai nyusu, sudah ada adiknya lagi. Itu kan repot asuhnya. Akhirnya apa? Siti Fatimah menghadap Rasulullah SAW. Rasulullah minta budaknya satu untuk bantu-bantu pekerjaan rumah. Ternyata Rasulullah gak jawab. Karena Rasulullah gak jawab, Siti Fatimah mendatangi Bunda Aisyah. Biasanya seorang suami kalau di lobi atau diminta melalui istri yang paling dicintai biasanya dulu. Oh, ini karena gak jawab, coba melalui Bunda Aisyah. Akhirnya oleh Siti Aisyah disampaikan, Rasulullah gak jawab juga, gak dulu juga. Malam-malam ketika Sayyidina Ali dan Siti Fatimah sudah mau tidur baring-baring, tiba-tiba Rasulullah datang masuk. Sayyidina Ali mau bangun gak boleh, ala maka dikunya. Tetap di tempat, jangan bangun. Akhirnya apa? Kata Rasulullah, kamu minta budak, gak saya kasih. Budak itu mau saya jual uangnya untuk biaya konsumsi para sahabat Ahlus Sufah. Ada sekitar sahabat jumlahnya sekitar 400 atau 500 orang. Mereka gak punya keluarga, gak punya kerja, yang menjamin kehidupannya Rasulullah. Budak itu saya jual untuk biaya mereka. Kamu gak saya kasih, tapi kamu saya kasih yang lebih baik daripada yang kamu minta. Apa?
Kalau mau tidur, baca subhanallah 33. Lalu alhamdulillah 33. Lalu Allahu Akbar 34. Semuanya 100. Itu lebih baik daripada yang kamu minta. Minta budak malah dikasih amalan. Artinya apa? Itu akhlak Rasulullah SAW. Beliau ini selalu terbaik. Akhlak beliau. Ini secara akhlak. Kemudian selain akhlak, para nabi, nabi siapapun ya, para nabi ini hormat. Secara fisik dan penampilan ini juga paling sempurna. Apa di antara kesempurnaan fisik para nabi? Banyak. Misalnya kekuatan. Para nabi ini badannya kuat-kuat. Kekuatan fisik para nabi dalam kitab-kitab Afa'id, kitab-kitab Syama'il, kitab-kitab Khasa'is, kitab-kitab Sirah, kekuatan fisiknya 40 kali orang biasa. Para nabi itu 40 fisiknya. Mengapa para nabi kuat-kuat? Karena kuat itu sempurna. Tidak kuat itu berarti kekurangan. Para nabi 40 kali orang biasa kekuatan fisik. Itu diantaranya. Kemudian juga diantara kesempurnaan fisik para nabi apa? Yang sering kita ungkap kata para ulama, para nabi itu harus ayyamuna ajmalan nas. Harus orang paling tampan, orang paling ganteng pada masa itu. Gak boleh orang yang mukanya pas-pasan, gak boleh. Mukanya pas-pasan jadi nabi gak boleh. Harus paling ganteng. Gak boleh kalah ganteng dengan orang biasa, gak boleh. Mengapa? Kalau kalah ganteng dengan orang biasa, umatnya yang belum kenal, yang datang dari jauh akan keliru. Nanti dikira kawannya yang ganteng itu akan keliru. Karenanya para nabi ini memang paling ganteng. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa hasanal wajh hasanal shaut." Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali seseorang yang tampan wajahnya, merdu suaranya. Wajahnya tampan-tampan, suaranya merdu-merdu. Wa kana nabiyyukum ahsanahum wajhan wa ahsanahum shautan. Dan nabi yang diutus pada kalian adalah nabi yang paling tampan wajahnya, paling merdu suara. Ini Pak, memang gak ada Pak. Gak ada yang biasa-biasa. Karena ini sifat wajib saya. Dan ini harus tahu. Umat Islam harus tahu. Mengapa? Kalau gak tahu bahaya. Akibatnya fatal. Di negeri kita ini sering ya, ada orang ngaku-ngaku jadi nabi. Betul. Setelah ditengok mukanya pas-pas, kadang di bawah setan. Itu ada yang percaya saudara, walaupun mukanya di bawah standar. Mengapa? Karena gak ngerti. Dan umatnya lebih mulia daripada umat para nabi terdahulu. Gak salah. Jelas itu. Gak boleh menyamakan. Kalau orang menyamakan umatnya Rasulullah dengan orang Kristen yang ada sekarang, dengan orang Yahudi, murtad, keluar dari Islam. Karena dengan umatnya para nabi terdahulu, Al-Quran menegaskan lebih mulia. Ini umatnya Rasulullah. Yang kedua, yang berbeda dengan ayat ini, siapa yang gak mau maulid? Siapa golongan yang anti maulid? Yaitu golongan Wahabi. Golongan apa namanya? Golongan Wahabi. Apa kata Wahabi? Mayoritas umat Islam yang suka maulid lebih kafir dan lebih syirik daripada Abu Jahal dan Abu Lahab.
Kita yang suka maulid sama Wahabi dianggap lebih syirik daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu agamanya kamu Wahabi, bukan agamanya Rasulullah. Kalau menurut agamanya Rasulullah, umat Islam, umatnya Rasulullah lebih mulia daripada umatnya para nabi terdahulu. Menurut agamanya Wahabi, umatnya Rasulullah lebih syirik daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Mengapa? Karena tauhidnya Wahabi ikut tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Parah Wahabi itu. Kesungguhan itu saudara. Ada di kitab-kitab mereka. Ada Wahabi dari Saudi namanya Muhammad bin Ahmad Bashmir, menulis kitab berjudul Kaifa Nafhamu Tauhid, bagaimana kita memahami tauhid. Saya punya kitab ini. Halaman 16 ada bab Tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahabin. Bab keterangan tentang tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Dari dulu gak pernah ada kitab sejak masa ulama salaf yang menerangkan bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab itu bertauhid, kecuali di kitabnya Wahabi. Wahabi itu kagum dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Mereka ini pengagum tauhidnya Abu Jahal Abu Lahab, saudara. Wahabi itu makanya dianggap orang bertauhid. Kata si Wahabi ini, ajibun wa gharib ayyakuna Abu Jahlin wa Abu Lahabin akthara tawhidan lillah wa akhlasa imanan bihi minal muslimin alladhina yatawassaluna bil anbiya was-salihin. Sungguh aneh dan sungguh mengherankan, ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab lebih mantap tauhidnya, lebih bersih imannya daripada umat Islam yang bertawassul. Artinya apa? Wahabi itu pengagum tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Kalau tidak, kita ini pengikut tauhidnya Rasulullah. Hati-hati dengan Wahabi. Dan jangan takut sama Wahabi. Kalau ada Wahabi bikin pengajian, datangi aja, ajak Deva, pasti lari itu, dan gak ngaji lagi di tempat itu. Kalau dibiarkan ya nanti ngaji lagi. Ada Wahabi yang didatangi di Aceh? Hah? Ada? Datang, bawa apa namanya, bawa maulid, bawa apa? Ketika kumpul, bacakan maulid dulu. Habis itu ajak dialog, insya Allah pergi. Dijuluki kadrun. Apa kadrun itu? Kadang buruk. Ya betul. Orang Arab terbaik. Contoh ya. Dalam hadis biasanya di khutbah-khutbah Jumat. Kalau bulan maulid, hadis riwayat Muslim dan At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ashtafa Kinanata min Bani Ismail." Allah memilih suku Kinanah dari keturunan Nabi Ismail. Setelah anak cucu Nabi Ismail ini ramai bersuku-suku, suku Kinanah ini yang terbaik. Orang-orangnya berintegritas. Orang-orangnya disegani dan disenangi oleh suku-suku Arab. Karena berintegritas. Ini Kinanah. Wastafa min Kinanah Quraisy. Setelah anak cucu Kinanah ini ramai bersuku-suku lagi, Allah memilih suku Quraisy, lahir dari suku Kinanah. Suku Quraisy ini dianggap suku yang berintegritas. Orang-orangnya disegani dan disukai di Arab. Karenanya di dalam Al-Qur'an turun surat yang namanya surat Quraisy. Ingat surat Quraisy. Berapa ayat surat Quraisy? 6. Hah? Berapa ayat? 6 ayat. Banyak sekali.
tapi hafal. Iya, walaupun nggak tahu ayat berapa, hafal. Surat Nusantara nggak ada saudara. Mengapa turun surat Quraisy? Kata para ulama, ini tanwihan misyakni Quraisy. Ini peringatan tentang ketinggian derajat Quraisy. Dipuji oleh Allah dalam surat Quraisy, li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang Quraisy. Ilafi mri'lata syitani wasfaib, kebiasaan mereka melakukan perjalanan pada waktu musim dingin dan musim panas. Musim dingin mereka bepergian ke Syam, ke Palestina. Musim panas mereka ke Yaman. Falyahbudu rabb hadzal bait, hai orang Quraisy, sembahlah Tuhan Baitullah ini. Siapa? Yaitu Allah. Mengapa menyembah Allah? Allazi ad'amahum min ju. Allah telah memberi makan mereka dari rasa lapar. Ketika suku-suku Arab yang lain kelaparan, suku Quraisy enggak kelaparan sama. Oleh Allah dijaga. Mengapa? Karena ada Baitullah. Musim dingin, orang Quraisy ini cari barang-barang ke Syam. Musim panas ke Yaman. Musim haji, orang-orang Arab menyerbu Mekah. Dagangan mereka laris. Karena mereka pedagang, banyak uangnya, gak kelaparan kaya-kaya. Mirip orang Aceh. Di Batam, di Malaysia, di Medan, pedagang-pedagang banyak orang Aceh. Sampai di Pekanbaru, sampai di Jakarta, sampai di Papua, saudara orang Aceh. Saya ini sudah keliling mana-mana Indonesia, sampai di Manado ada orang Aceh. Pedagang. Abu Aris ini karena berdagang, gak kelaparan. Suku-suku Arab yang lain lapar, Quraisy gak kelaparan. Oleh Allah dicukupi. Lapar itu bahaya. Orang itu kalau lapar nanti melakukan tindakan-tindakan yang nakal. Orang Quraisy dijaga oleh Allah gak nakal-nakal. Wa amanahum min khauf, dan Allah memberi rasa aman mereka dari ketakutan. Artinya apa? Ketika suku-suku Arab yang lain ketakutan, Quraisy ketakutan. Karena suku-suku yang lain, suku sebelahnya kelaparan, diserbu saudara. Harta bendanya dirampas, orangnya dibunuh, dijadikan budak. Suku Quraisy aman, gak ada yang berani. Kalau malam hari, orang-orang Arab bepergian dirampok. Orang Quraisy pergi ke mana saja di jazirah Arab, malam-malam jumpa dengan rampok, dicegah. Jumpa dengan begal, dicegah. Orang Quraisy bilang, "Loh, kok cegat saya? Kenapa? Saya orang Quraisy dari Mekah. Rampoknya enggak berani, segan." Makanya orang kalau bepergian ke mana-mana, sebelum berangkat baca surat Quraisy. Kalau baca surat Quraisy aman saudara. Atau pergi ke satu daerah, sampai di daerah itu ada rasa takut, baca surat Quraisy aman. Imam Nawawi menerangkan dalam kitab Al-Anfal amalan-amalan dari para ulama. Orang-orang Indonesia yang kosongan kerja di Malaysia, kalau jumpa saya Pak Kiai, gimana caranya biar gak ketangkap polis? Kamu baca surat Quraisy terus menerus, aman nanti. Ini surat Quraisy. Memang orang Arab luar biasa ini surat Quraisy. Kemudian wastafatul Quraisy bani Hashim. Setelah anak cucu Quraisy ini ramai, Allah memilih keluarga bani Hashim. Bani Hashim ini keluarga Quraisy yang paling tinggi levelnya, paling tinggi, paling dihormati di Mekah keluarga Bani Hashim. Karenanya ketika Abraha datang ke kota Mekah akan menghancurkan Ka'bah, yang ditemui adalah Abdul Muttalib bin Hashim, kakek baginda Rasulullah SAW. Mengapa? Pemimpin nomor satu di kota. Nah, kemudian wastafani min Bani Hashim,
dan Allah memilih aku lahir dari keluarga Bani Hasyim. Fa'ana khiyarun min khiyar, aku adalah yang terpilih dari sekian banyak golongan pilihan. Aku adalah yang terbaik dari sekian banyak golongan yang baik-baik. Artinya apa? Bangsa Arab yang melahirkan Rasulullah itu lebih baik daripada bangsa yang lain. Ini pakai dalil. Sebenarnya gak pakai dalil itu bisa saja. Bisa. Saya ini tahun 2003 pernah tinggal di Eropa. Dan di Eropa itu banyak orang Aceh. Di mana-mana. Dan kami di Jawa, orang tua kami, leluhur kami seperti Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gunung Jati, ulama-ulama dulu, banyak orang Aceh. Bahkan sebagian ahli sejarah suku Madura itu dulu tentara Aceh yang dikirim ke Jawa untuk memerangi Hindu. Gak pulang lagi ke Aceh, tinggal di Madura dan Bawean. Karenanya orang Madura karakternya mirip orang Aceh. Cinta ulama, cinta pendidikan agama. Di Malaysia, kalau ada orang Aceh, ada madrasah diniyah, ada TPQ. Kalau ada orang Madura, orang Bawean, ada pendidikan Al-Quran. Itu di Malaysia. Di daerah-daerah begitu. Saya keliling-keliling Indonesia. Kalau ada sate Madura, saya kan dari Madura kan, saya langsung nyapa pakai bahasa Madura. Mengapa? Paling enggak nanti diskon 50%. Apalagi kalau tahu, kalau tahu kenal saya langsung. Mirip dengan orang Aceh. Saya itu kalau lewat darat dari Medan sampai ke Banda Aceh, setiap berhenti di Mie Aceh duduk. Yang punya warung buka api, lihat wajah saya. Mungkin dicocokkan dengan yang ada di hati. Habis itu, ini Pak Kiai ya. Bapak tahu, ini di hati ada. Lalu ngajak foto-foto. Habis itu isi warungnya dikeluarkan semua dan gak usah kaya. Nah, saya tahun 2003 kemana? Ke Eropa, ke Inggris. Sebelum berangkat ke Inggris, kawan-kawan bilang sama saya, Gus, apa? Nanti di Inggris, kalau jumpa 5 orang gadis di jalan, itu yang cantik 6 orang. Loh, kok gitu? 6 orang, yang 5 itu orangnya, yang satunya bayangannya. Bayangannya loh cantik. Kalau di Indonesia kan enggak kan. Kalau 6 orang paling berapa? 1 kan. Pilih-pilih. Saya berangkat sekarang. Begitu mendarat di Bandara Heathrow di London, masuk ke airport itu terkejut saudara. Tole-tole, ini kok beda dengan Indonesia. Saya kebetulan kampus orang-orang Pakistan. Lama-lama kawan-kawan Indonesia bilang sama saya gak perhatian waktu itu, karena sibuk kuliah, sibuk belajar. Kawan-kawan ini ternyata rajin melakukan penelitian. Gus, apa? Ternyata ya, orang Inggris itu yang cantik-cantik masih kalah dengan orang Pakistan dan India. Ya betul tak? Iya kan? Coba lihat. Akhirnya ikut peneliti juga. Iya. Lama-lama kawan-kawan penelitian lagi. Gus, apa? Ternyata orang India dan Pakistan kalah sama orang Arab. Lah betul, iya. Coba lihat ya. Betul saudara. Orang India dan Pakistan masih kalah sama orang Arab.
pantesan Kanjeng Nabi lahir di Artinya apa? Arab itu lebih baik daripada bangsa lain. Itu gak perlu pakai dalil, cukup pakai selera. Pakai selera deh. Iya, selera. Artinya pakai akal sehat itu cukup, gak perlu dalil. Ini kok ada orang-orang Arab katanya gak bagus. Ya bagus kan? Lebih bagus kan? Karena Rasulullah lahir di Nusantara. Para nabi ini harus paling ganteng. Kalau lahir di Nusantara, ya kalah saing dengan yang di sana. Para nabi gak boleh kalah saing. Ini secara fisik. Untuk kemudian tadi ya Nusantara itu bilang orang Arab itu katanya gak betul itu. Mengapa orang Arab itu pakai baju sejak masa jahiliyah, bajunya lengkap, yang perempuan pakai kerudung, yang laki-laki pakai gamis. Mereka ini dari fanatiknya pada baju, apa namanya ya, dari sukanya pada baju. Untuk yang sombong-sombong orang Arab itu bajunya dibuat menjuntai di bawah mata kaki kasbah. Karenanya begitu Rasulullah SAW diutus, diingatkan, man jarratau bahu khuyala dakhalana. Siapa yang membuat bajunya menjuntai di bawah mata kaki karena sombong masuk neraka. Orang kalau pakai gamis, pakai sarung di bawah mata kaki karena sombong hukumnya hak. Kalau gak sombong tidak hak. Itu orang jahiliyah maksudnya yang sombong. Kalau orang Indonesia pakai sarung, sarungnya di bawah mata kaki gak haram. Mengapa? Karena kita sombongnya gak pakai sarung, minang. Wong sarungnya kadang sarung wadimur, harganya 60 ribu. Kadang hadiah dari masjid bulan Ramadan. Ada yang sarungnya hadiah tahunan itu. Sombong gimana? Sarungnya kayak gitu. Orang-orang Wahabi yang gak suka maulid, mereka pakai gamis, pakai celana, pakai sarung separuh betis. Mengapa? Katanya kalau isbal haram sombong. Wahabi ini yang cingkrang cuma pakaiannya, tapi hatinya masya Allah isbal sombong. Hatinya yang di bawah mata kaki sombong banget. Sombong itu di hati bukan di pakaian. Itu orang Arab. Artinya apa? Orang Arab itu pakaiannya lengkap. Beda dengan bangsa Nusantara. Bangsa Nusantara ini minim bajunya. Orang Nusantara dulu yang laki-laki kan banyak ya, sebagian suku-suku pedalaman di Sumatera, Kalimantan. Itu bangsa Nusantara yang laki-laki itu paling minim pakaiannya. Mengapa? Yang ditutup cuma yang depan. Dulu dikasih OTK kayak apa ya? Kayak paralon gitu. Dibuat dari atas paralonnya besar. Mengapa dibuat besar? Agar dikira punya dia besar. Padahal itu kecil isinya. Karena memang khas Nusantara kecil-kecil, imut-imut. Tapi walaupun begitu, kita bukan keturunan Adam. Jadi gak cocok kalau orang Arab dibilang kadrun. Ya ini yang orang-orang ngawur ini. Nah, dari sini para ulama kita memahami, karena Rasulullah ini pilihan dari pilihan. Bagaimana kata para ulama? Kedua orang tua beliau itu masuk surga. Kedua orang tua Rasulullah masuk surga. Mengapa masuk surga? Kata Rasulullah, aku ini yang terbaik lahir dari yang baik-baik. Masa baik-baik masuk neraka? Dan itu banyak dalilnya. Dari Al-Quran kata Ibnu Suti, apa dalilnya orang tua Rasulullah masuk surga? Pertama, kedua orang tua Rasulullah itu termasuk ahlul fatrah.
Ahlul Fatrah itu masa peralihan, yaitu orang-orang yang jauh dari masa kenabian sebelumnya dan tidak mengikuti masa kenabian berikutnya. Al-Quran menjamin mereka tidak diazab oleh Allah, alias masuk surga. Di dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulana. Dan kami tidak akan mengazab, menyiksa sehingga kami mengutus seorang rasul. Dan ayat-ayat yang lain, hanya ayat-ayat tentang Al-Fatrah. Ini yang pertama. Yang kedua, alasannya kedua orang tua Rasulullah itu beriman. Ada sebagian riwayat seperti itu diperkuat di dalam ayat Al-Qur'an, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah yang melihatmu ketika kamu berdiri salat malam, dan Allah melihatmu ketika kamu berpindah-pindah di antara orang-orang yang sujud. Artinya apa? Rasulullah itu berpindah dari orang ke orang sampai ke orang tuanya, semuanya beriman. Sebagian ulama menafsirkan seperti itu maslak yang ketiga, metode yang ketiga kata para ulama, orang tua Rasulullah itu selamat. Kenapa? Ada riwayat walaupun dhaif tapi dipakai riwayat Ibnu Syahid dalam kitab An-Nasikh wal Mansukh dan riwayat Al-Khatib Al-Baghdadi dalam sebagian kitabnya ya Afradu Malik, dan mungkin riwayat-riwayat yang lain bahwa Rasulullah SAW pernah menghidupkan kedua orang tuanya, lalu mereka berdua beriman setelah itu meninggal lagi. Jadi ada tiga dasar. Lalu bagaimana dengan hadis riwayat Muslim? Hadis riwayat Muslim itu ditakwil. Hadis yang berupa inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayahmu dan ayahmu masuk neraka. Takwilnya ada dua. Yang pertama kata Imam Suyuti itu riwayatnya riwayat bil makna. Rawi itu menyampaikan riwayat tidak sesuai dengan asal. Yang kedua ditakwil, yang dimaksud ayahku adalah pamannya yaitu Abu Thalib. Artinya apa? Guru-guru kita, para ulama kita yang meyakini kedua orang tua Rasulullah SAW itu selamat masuk surga, itu bukan menyalahi hadis Muslim, tetapi mengikuti dalil-dalil yang lebih kuat. Jadi seperti itu. Nah, ini diantara poin-poin ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira itu. Kita ini yang harus tahu lah dalil-dalil Ahlus Sunnah harus. Dan yang dibaca dalam narasi-narasi maulid itu semuanya adalah tentang keagungan baginda Rasulullah. Perlu diterangkan sedikit demi sedikit. Saya cuma menjelaskan poin-poin pokoknya saja yang berkaitan dengan bacaan-bacaan. Nah, barangkali ini yang perlu saya sampaikan. Karena sebagian ini sudah capek-capek saya perhatikan ya. Mungkin karena malam ini malam tahun baru. Ini bukan tahun baru kita. Ini Kristen yang Januari, Februari kita sudah dulu Muharram. Kita sekarang udah akhir tahun. Sekarang ini bulan Jumadil. Hah? Jumadil Ula atau Jumadil Sada? Hah? Jumadil Ula ya? Lupa, yang ingat cuma Desember orang-orang. Karena memang akhir zaman ya begitu, orang itu ikut barang. Dulu umat Islam itu bulan yang dipakai itu bulan Muharram dan seterusnya. Ini bulan Januari, Februari itu warisan Belanda, warisan penjajah. Dan kita diminta ikut merayakan tahun baru. Kita gak ikut-ikut itu. Tapi kita ganti dengan ajaran maulid. Insyaallah barokah. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, sebelum saya tutup saya kembalikan kepada MC. Mungkin saudara-saudara ada yang mau bertanya, boleh bertanya apa saja.
cuma jawabannya terserah saya. Alhamdulillah.